ada Persis Solo yang dinanti laga hidup mati melawan Persita Tangerang dalam Piala Presiden 2022 nanti malam. Dan pelatih Persis Solo, Jackson F. Tiago, menuturkan intensitas latihan yang diturunkan dan fokus terhadap dua aspek penting menjelang laga melawan Persita. Jackson berharap usaha tersebut bisa diikuti dengan persembahan kemenangan pertama di Piala Presiden. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra. Silakan Adi. Ya baik, rekan Sarita. Selamat pagi untuk tribuners sekalian. Saya akan melaporkan terkait laga Persis Solo melawan Persita Tangerang. Berdasarkan kemarin jumpa pers sebelum laga, Jackson F. Tiago mengatakan bahwa dirinya akan melakukan sejumlah perombakan atau komposisi pemain dalam laga nanti malam. Dan berapa komposisi ini kemungkinan besar merupakan gambaran di Liga 1 nanti. Dan juga Jackson juga berusaha untuk membidik pemenang pertama di Piala Presiden tahun ini. Selain itu juga kemenangan itu, apalagi mereka akan bertanding di hadapan supporter sendiri. Dan bahkan animonya pun juga sangat tinggi seperti yang di belakang saya ini, yang di Persis Store NKV. Beberapa supporter telah memburu tiket sisa untuk pertandingan nanti malam. Dan mungkin yang bisa saya sampaikan kembali ke Sarah juga. Baik, terima kasih Adi. Di belakang Anda saat ini, apakah beberapa supporter masih mendapatkan tiket atau memang sebelumnya tiket telah terjual habis secara online? Ya, untuk online sendiri kemungkinan sudah sold out untuk sejumlah tribun, dan saat ini para supporter ini memburu tiket sisa yang saat ini terjual di Persis Store NKV. Baik, terima kasih Adi atas laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!